setelah setelah Bung Karno dengan semangat yang menggebu menyatukan kita secara politis dan dihargai karena dengan keberanian politiknya Bung Karno itu Indonesia mendapat penghargaan internasional. Mendadak Bung Karno itu sejajar dengan Nehru, sejajar dengan Tito, sejajar dengan apa Gamal Abdur Nasir dan sebagainya. Kita biarpun negaranya negara baru merdeka, tapi langsung kita mencuat. Jadi ini suatu prosesi yang menarik bahwa presiden dari negara yang begitu besar, agamanya Islam dan terkenal dengan Ortodok, terkenal dengan lamban, ternyata menghasilkan pemimpin yang berkarakter dan mempunyai apa itu namanya posisi di dunia. Nah ini dilanjutkan oleh Pak Harto. Apa yang dicita-citakan Bung Karno ini secara sistematis digarap oleh Pak Harto. Secara politis distabilkan, kemudian programnya dilarah-arahkan secara bertahap. Tahapan-tahapan yang diciptakan oleh Pak Harto itu kemudian ini bukan untuk pemimpin, tapi untuk masyarakat. Nah proses itu kemudian dilihat oleh Presiden Habibie, kalau begitu kita berani lompat ke arah katakanlah kalau sekarang itu 4.0. Kita harus menguasai teknologi. Peta Perjuangan karya Bambang Sadono dibacakan oleh Intan Latifah. Pegangsaan Timur 56 malam kemarin, fikir Jepang meledak di sini. Segera, Bung. Tunggu apa lagi? Truk peta dengan dinding luka merangkak rengas dengkul. Seorang bayi merengek minta susu. Malam bergeming menertawakan. Sandiwara kecil yang tidak lucu. Hai para malaikat di surga, pagi ini kami ingin merdeka. Segala tetek bengek biarlah sementara bambu runcing yang jadi hakimnya. Kun fayakun. Tanjung Perak, November merah. Hai para ekstremis biadab, Tuan Malabi di mana? 1x24 sampai tanggal 9 malam. Tanggalkan sangkur, letakkan senapan. Para pencoleng, datanglah dan tinggi-tinggilah angkat tangan. Serigala-serigala bangsat, terimalah cocolan bambu dengan dadamu. Lihatlah, darah kami masih merah.
kami bukan budak yang hidup untuk menyembah. Sambutlah salam kami. Kalau tidak, ayo kita buktikan siapa yang jadi tuan di Surabaya. Jadi kita penuh hormat dengan almarhum Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno ya, yang mempunyai satu karismatik yang luar biasa. Sehingga betul sekali pada waktu itu Bung Karno dengan sedikit sekali elit bangsa yang menjadi bapak-bapak kita semua, yang menjadi nenek moyang kita semua yang memperjuangkan kemerdekaan pada saat-saat di pintu gerbang kemerdekaan kita. Sebab Mas Bambang tahu persis bahwa kemerdekaan itu tidak hanya dimulai oleh Bung Karno, Bung Hatta, maupun para sesepuh pada masa itu, tetapi jauh, lebih jauh, selama 450 tahun itu dimulai dengan raja-raja, dimulai dengan rakyat, tetapi tidak bisa menyatukan bangsa. Sehingga bangsa kita dengan penjajahan Belanda yang lebih dari 450 tahun itu dibuat begitu rupa, dijadikan semacam kuli untuk menggali kekayaan bangsa kita, kekayaan alam bangsa kita. Sehingga Bung Karno pada waktu itu sampai kepada satu gagasan, satu usaha dengan karismatiknya yang ahli dalam pidato, ahli dalam mengadakan motivasi kepada rakyat yang begitu luas, tetapi mempunyai tingkat pendidikan yang sangat rendah, mempunyai tingkat semangat yang juga rendah, karena merasa ya sudahlah, lebih baik jadi petani, lebih baik jadi buruh, lebih baik mengabdi, karena dengan sendirinya bisa hidup nyaman, hidup nikmat, bisa tidak usah repot-repot menyekolahkan anaknya, tidak usah repot-repot kepengen jadi pejabat dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga Bung Karno dengan sahabat-sahabatnya, segelintir orang itu kepingin merubah, kepingin meningkatkan karakter bangsa, jangan menyerah. Karakter bangsa jangan hanya itu-itu saja, tetapi karakter bangsa yang sanggup menonjol, sanggup bangkit sebagai katakanlah karakter bangsa yang mempunyai semangat untuk mandiri, semangat untuk merdeka, semangat untuk segala-galanya. Jadi Bung Karno mempergunakan kesempatan itu sebagai elit yang mempunyai kemampuan untuk motivasi rakyat banyak, mengadakan pidato-pidato karakter building. Suatu semangat untuk maju, semangat untuk tidak nyerah. Ya, itu yang mendasari kenapa pada saat itu karakter building menjadi tema utama dari pidato-pidato Bung Karno menjelang kemerdekaan dan pada awal-awal kemerdekaan bangsa, Mas. Luar biasa. Sekarang ini apalagi setelah kita digonjang-gonjang dengan perubahan-perubahan pada akhir tahun 2000, pada akhir tahun 2000 perubahan-perubahan, kita harus memberi semangat seperti zaman Bung Karno. Sayang tidak ada yang memberi semangat seperti Bung Karno pada waktu itu, karena kita terpecah-pecah, masing-masing partai kepengen maju, kepengen menyodorkan tokohnya menjadi menteri, sehingga usaha-usaha untuk menyatukan bangsa, untuk character building itu tidak mendapat perhatian yang seksama.
Itu kehilangan, kita kehilangan Bung Karno pada tahun-tahun 2000, 2005, 2010. Itu menjadi semacam rutinitas pembangunan partai politik dan pembangunan apa yang kita dirasakan oleh anak bangsa ini. Jadi Mas Bambang, pada waktu itu kan kita setelah 450 tahun dijajah Belanda, kita tidak mempunyai semacam kemandirian, kemandirian dalam bidang politik. Lah, nyerah sajalah, itu diatur oleh yang atas, diatur oleh katakanlah nenek moyang Belanda dan penjajah-penjajah. Sehingga kita mempunyai trisakti itu yang luar biasa dan dengan sendirinya kemampuan untuk mandiri dalam bidang politik, kemampuan untuk katakanlah tidak menyerah dan meminta-minta. Ini Bung Karno kan kepengen merubah bangsa ini pada tingkat awal, jangan menjadi bangsa yang meminta-minta, jangan bangsa yang ngemis, jangan bangsa yang katakanlah meminta bantuan dari berbagai negara lain, dari berbagai sahabat. Dan pada waktu itu Bung Karno sangat bersahabat dan dipengaruhi oleh rekan-rekannya seperti Mahatma Gandhi, seperti apa itu namanya Tito, seperti yang di Mesir itu siapa namanya Nasser. Ya, itu semangat itu menjadi semangat orang-orang kecil yang berani menyatakan, "Hey, aku ini presiden Tito. Hey, aku ini apa itu namanya Perdana Menteri Nehru dan sebagainya." Jadi Bung Karno mendapat semangat serta stimulan dari rekan-rekannya sesama bangsa-bangsa yang tadinya juga dijajah. India dijajah, Inggris, kemudian juga negara-negara lain itu seperti Mesir juga di bawah pengaruh Inggris dan sebagainya. Tetapi berani maju. Dan Bung Karno, anak tahu itu, mungkin kayak saya ini, kadang-kadang saya juga merenung, Mas Bambang. Nah, kok saya dulu kok berani begitu, tapi pada waktu itu, pada waktu saya berani, saya tidak melihat teman-teman atau pengurus-pengurus atau musuh-musuh yang anti itu lebih hebat dari saya merasa hebat. Mungkin pada waktu itu juga Bung Karno merasa hebat, lalu mempunyai trisakti yang luar biasa dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dan juga dalam bidang sosial budaya. Padahal sebenarnya kalau mau jujur, nah, budaya apa yang mau diangkat? Pada waktu itu cuma kecil-kecil. Ada di Jawa Barat, ada di Jawa Tengah, ada wayang, di Jawa. Ya, sebenarnya kecil-kecil tidak mempunyai nuansa, tidak mempunyai image yang internasional, yang gagah perkasa. Tapi Bung Karno berani. Budaya secara mandiri, kita gali dari budaya kita sendiri. Jadi galinya itu sebenarnya kalau dikerjakan susah. Tapi bukan Bung Karno kalau tidak berani. Kita punya budaya yang lebih hebat dari bangsa lain. Kita punya kemampuan ekonomi. Jangan diserahkan apa itu namanya kekayaan tanah air kita kepada bangsa lain untuk digali. Kalau perlu kita nanti kita gali sendiri. Nah, yang gali siapa? Yang gali banyak penduduk kita masih SD, masih paling tinggi SMP, yang jadi dokter cuma beberapa gelintir. Yang jadi SA juga beberapa gerinder. Jadi Bung Karno itu sebenarnya keberaniannya itu di atas, beyond what he has at the time, gitu ya. What he had at the time. Jadi pada waktu itu mungkin Bung Karno punya 10 sarjana hukum, barangkali 50 sarjana ekonomi, barangkali 50 dokter dan sebagainya. Tapi keberaniannya melebihi itu. Melebihi keadaan yang sekarang. Jadi karena itulah dengan sendirinya budaya juga sendiri, ekonomi juga sendiri. Padahal belum dikali ya. Ya. Itu satu kelebihan yang luar biasa dari Bung Karno dan ya. Pada waktu bicara seakan-akan kayak semuanya sudah ada di belakang dia. Seakan-akan beliau itu sudah mempunyai segala-galanya. Jadi kalau kita bayangkan barangkali kalau sekarang beliau masih ada itu bayangkan, "Duh, aku mbien kok wani gitu." Thank you.
Jadi Pak Harto lebih down to earth. Down to earth itu artinya tidak gegap gempita dengan pidato yang muluk-muluk, tetapi lihat, aduh, ini penduduk saya masih tamat SD aja tidak, tamat SMP tidak. Lalu dengan sendirinya beliau semula membuat SD, Inpres SD, Inpres SMP. Di mana-mana didirikan SD. Yang tidak tahu kemudian 5-10 tahun gedung SD-nya itu ambrol. Itu lalu dikritik, wah ini pembangunannya tidak karuan, SD-nya ambrol, SMP-nya ambrol, gurunya tidak bermutu, dan sebagainya. Itu adalah kritikus-kritikus yang datang kemudian. Tidak tahu bahwa sebenarnya kalau mencari guru yang profesional pada saat Inpres itu diadakan, tidak ada gurunya. Tidak ada gedungnya, dan sebagainya. Jadi kalau mau bikin gedung yang mempunyai beton tahan 100 tahun, tidak ada. Dananya tidak ada. Jadi ya bikin gedung-gedung yang kira-kira 5 tahun ambrol, 6 tahun ambrol, dan sebagainya. Itu satu satu solusi ad hoc yang mendasari Pak Harto untuk membuat Inpres SD, Inpres SMP, dan kemudian produksi ya produksi rakyat ini masih kecil, tapi karena masih kecil tidak didirikan mal, tapi didirikan pasar-pasar desa, Inpres desa dan sebagainya. Dan kemudian juga dicoba disatukan dengan adanya koperasi dan sebagainya. Jadi mula-mula yang didirikan Pak Harto itu hanya menuju ke kemandirian, menuju ke satu proses transisi yang lebih kokoh, yang lebih hebat dan sebagainya. Dan karena ini menyangkut rakyat, maka dengan sendirinya kesejahteraan rakyat itu dipentingkan, biarpun pada pada tingkat-tingkat awal beliau itu waspada kalau ini tidak disatukan secara politik dengan stabilisasi yang lebih kokoh, maka usaha-usaha yang dimulai dengan development of resources tersebut akan buyar, apalagi kalau rakyat yang diberikan kesempatan untuk maju dengan sosialisasi kesejahteraan ini belum mapan. Setahun dua tahun kalau ya biasanya tukang cangkul lalu dijadikan industri desa, dijadikan pedagang desa, itu kan tidak biasa. Biasanya cuma nyangkul, cuma bikin sawah dan sebagainya, tanpa SD, SMP, tanpa pendidikan sekolah-sekolah yang sekolah dagang, administrasi dan sebagainya, kan tidak akan jadi. Tetapi beliau tetap memaksa dan memberikan gambaran kepada rakyat bahwa kesejahteraan harus diratakan. Oleh karena itu, selama pemerintahan Pak Harto, ada kan 8 jalur pemerataan yang hampir meliputi semua jurusan. Saya ikut-ikut merumuskan itu supaya KB-nya juga masuk. Dan dengan sendirinya saya ikut jadi pemain kalau zaman Pak Harto begitu nggak habis-habisnya ini. Sangat betul. Di gedung-gedung puskesmas sederhana, dokter-dokter yang belum tamat dijadikan wajib untuk pergi ke desa dan sebagainya. Itu rasanya kayak-kayak kalau dipandang sekarang, lu kok dipaksa, lu kok dipaksa. Ya tidak ada pilihan lain. Kalau tidak dipaksa, ya nggak mau. Pak Harto biarpun ditentang begitu rupa oleh kaum muslim, berani mengadakan program KB dan menjadi nomor satu di dunia. Itu suatu keberanian yang luar biasa. Dan andaikan saya tidak dilindungi oleh Presiden Soeharto, barangkali saya sudah dicaci maki enggak karuan. Tapi karena di atasnya ada Pak Harto, itu saya kelihatannya hebat begitu. We'll be right back.
sebelum saya kembali dari Amerika, kita mulai dengan Pak Ali Sadikin. Jadi Ali Sadikin yang gubernur dengan karisma yang tinggi itu diminta Pak Harto, Pak Ali Sadikin, kamu bikin ya di DKI pilot project. Karena Ali Sadikin ditakuti dan disegani, Ali Sadikin bikin. Saya ikut-ikut juga sudah. Ya pun anak kecil baru tamatan Akademi Statistik, ikut-ikut jadi peneliti, saya teliti bahwa ini bisa. Dengan pendekatan yang positif, jangan caci maki yang orang anaknya banyak, jangan caci maki orang yang tidak mau ikut KB, tetapi kita tonjolkan yang mau ikut KB sebagai pahlawan. Jadi kita biarpun yang ikut cuma sedikit, kita jadikan, kita tepuk tangan itu peserta-peserta KB. Begitu rupa, begitu Ali Sadikin tidak mendapat serangan yang frontal, Pak Harto berlindung kepada dunia internasional. Beliau bergabung dengan presiden-presiden dan kepala negara dari negara-negara maju, negara berkembang, menjadi satu bagian. Pak Harto mendeklarasikan keikutsertaannya dalam kelompok kepala-kepala negara dunia pada tahun 69. Tidak banyak reaksi lagi, karena pada waktu itu disertai dengan Ali Sadikin yang melakukan pendekatan KB dengan memuji yang ikut, tidak mencaci yang tidak ikut, tidak mencaci yang tidak yang banyak anak, tetapi memuji yang ikut sebagai pahlawan. Kadang-kadang pahlawannya anaknya sudah 5, kadang-kadang pahlawannya anaknya sudah tiap tahun anak, dianggap pahlawan juga, sehingga rakyat merasa, oh ini kalau begitu pendekatannya positif ini. Jadi Pak Harto, Ali Sadikin, dan para sesepuh di dulu itu kemudian mengantar Pak Harto pada tahun 70 memulai dari Jawa, kemudian Bali, kemudian 11 provinsi lain, kemudian begitu. Pada saat awal cuma, wah ya sudahlah kalau dapat 50 ribu setahun, bagus. Dapat 50 ribu, kalau bisa ditingkatkan dua kali, dapat 100 ribu. Tahun kedua 100 ribu. Saya masih di Amerika. Begitu saya pulang, Pak, kalau cuma 100 ribu ini nanti sampai kiamat kita belum turun fertilitasnya. Lalu maunya berapa? Ya setidaknya 5 juta, Pak. Itu Pak Suwarjono almarhum yang kepala BKK Pirin-Iran. Kamu ngimpi ini 100 ribu aja susahnya. Setengah mati kok udah, Pak. Nah, Pak, jangan hanya dilihat dari Jawa, Pak. Sebab orang Sumatera anaknya juga bisa banyak. Orang Kalimantan anaknya juga banyak. Jadi bagaimana? Kita perluas, Pak, sampai seluruh Indonesia. Dalam 10 tahun, alhamdulillah, saya sudah kembali ke Indonesia. Kita bisa memperluas sampai ke seluruh Indonesia dan targetnya dari 100 ribu setahun menjadi 3 juta dan kemudian menjadi 5 juta. Jadi saya ditantang, Haryono, kamu kalau memang jangan sombong aja, kalau bisa ini ya, ya bisa, bisa. Apalagi ada Pak Bambang Sardono yang mau berteriak di koran-korannya. Setelah Bung Karno dengan semangat yang menggebu menyatukan kita secara politis dan dihargai, karena dengan keberanian politiknya Bung Karno itu Indonesia mendapat penghargaan internasional. Mendadak Bung Karno itu sejajar dengan Nehru, sejajar dengan Tito, sejajar dengan Gamal Abdul Nasir dan sebagainya. Kita biarpun negaranya negara baru merdeka, tapi langsung kita mencuat. Jadi ini suatu prosesi yang menarik bahwa presiden dari negara yang begitu besar, agamanya Islam dan terkenal dengan ortodok, terkenal dengan lamban, ternyata menghasilkan pemimpin yang berkarakter dan mempunyai posisi di dunia. Nah ini dilanjutkan oleh Pak Harto. Apa yang dicita-citakan Bung Karno ini secara sistematis digarap oleh Pak Harto. Secara politis distabilkan, kemudian programnya dilarah-arahkan secara bertahap. Tahapan-tahapan yang diciptakan oleh Pak Harto itu kemudian ini bukan untuk pemimpin, tapi untuk masyarakat. Nah, proses itu kemudian dilihat oleh Presiden Habibie, kalau begitu kita berani lompat ke arah, katakanlah kalau sekarang itu 4.0. Kita harus menguasai teknologi. Bahkan sebelum jadi presiden,
Saya tanya Pak Harto, siapa Pak pilihannya ini? Ya ini kita harus berani melompat ke teknologi yang lebih canggih. Harapan saya ini Wakil Presidennya Haryono ini, karena saya makin dekat dengan Pak Harto dan saya menguasai masyarakat luas. Ini barangkali ini Wakil Presiden berikutnya setelah Pak Tri, ini mungkin Pak Habibie aja ya. Oh, siap Pak, siap. Karena juga saya teman baik dengan Pak Habibie ya, bagus. Kamu dekati aja Pak Habibie. Ini mungkin merupakan calon agar kita bisa melompat. Nah Pak Habibie melompat ke teknologi tinggi dan dibuktikan dengan kita menerbangkan pesawat dari Bandung dan ternyata bisa terbang dari teknologi tinggi. Pak Habibie sebenarnya agak terkejut kenapa saya ini, lalu saya kan orangnya sedikit. Kemudian Pak Habibie, seperti juga Pak Harto, kalau Pak Harto kemudian membuat SD Inpres, SMP Inpres, dan membuat pasar untuk melayani masyarakat, Pak Habibie melempar tenaga-tenaga muda ke luar negeri untuk belajar ke luar negeri dan menjadi tenaga-tenaga teknokrat yang luar biasa. Dan itu banyak dipakai di luar negeri. Sampai sekarang pun saya selalu berhubungan dengan teman-teman di luar negeri. Dan alhamdulillah karena saya selalu berhubungan, saya dianggap seperti warisannya Pak Habibie begitu. Pak Habibie dijadikan apa namanya orang pertama di dunia yang mengenal teknologi. Saya termasuk orang kedua. Jadi orang-orang heran, Aryono kamu kok nomor dua? Ya karena berteman aja. Jadi ada apa semacam KKN begitu. Pilihan itu sangat tepat karena apa? Karena Pak Habibie itu kebetulan karena belajarnya di luar negeri dan menjadi orang pinter di luar negeri dan mempunyai jaringan yang luas sehingga dengan sangat mudah Pak Habibie itu menelpon Perdana Menteri Jerman, menelpon Perdana Menteri yang lain. Saya ada di hadapannya sangat sangat akrab dan keakraban Pak Habibie dengan Presiden atau Perdana Menteri di luar negeri itu menghasilkan dikirimnya tenaga-tenaga muda Indonesia ke sekolah-sekolah yang sangat unggul di luar negeri. Dan kalau sekarang Menteri Pedanka baru memperkenalkan kuliah merdeka, di luar negeri itu seorang yang dikirim ke universitas unggul itu sekolahnya merdeka. Saya memang mengambil jurusan program studi sosiologi, tetapi saya kuliah di bidang antropologi, kuliah di Fakultas Ekonomi, kuliah di Fakultas Psikologi, dan sebagainya, sehingga ada satu core pelajaran yang saya ambil sebagai sosiolog dengan doktor dalam bidang sosiologi. Tapi sebenarnya otak saya ini diisi oleh para guru besar dari Fakultas Ekonomi, dari Fakultas Psikologi, dari Fakultas Antropologi, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu kuliah merdeka yang dicenangkan sekarang ini baru oleh Menteri Pendidikan yang baru. Nah, dengan cara demikian, tenaga-tenaga kita yang dikirim ke luar negeri itu, menurut visi dari Pak Habibie, mempunyai cara pandang yang luas. Jadi tidak saja linier, tetapi mempunyai multilinier yang mengisi otaknya dan kemudian dipraktekkan dalam keadaan-keadaan yang luar biasa. Nah ini yang kemudian
Sayangnya tidak semua teman-teman kita itu mendapat kesempatan karena pada saat mereka itu mestinya kembali Indonesia mengadakan reformasi sehingga orang-orang politik itu lebih banyak menguasai keadaan-keadaan dalam pembangunan bangsa. Kalau ini semua nanti diberi kesempatan untuk kembali dan merajut Indonesia baru yang penuh dengan dinamika pembangunan, saya kira Indonesia akan sangat kuat dalam masa-masa yang akan datang. Saya kira biarpun Presiden Abdurrahman Wahid itu mendapat cacat buta, tetapi sebagai katakanlah sebagai suhu, sebagai ulama, saya masih ingat Gus Dur itu saya ajak untuk kampanye keliling, bahkan sebelum menjadi Ketua Umum NU saya ajak kampanye keliling dengan apa namanya simbol Safari bintang 9, karena NU itu bintangnya 9. Jadi bintang yang terakhir itu ada duanya, anaknya dua, kemudian didukung oleh bintang lain. Akhirnya saya akrab dengan Abdurrahman Wahid, saya dengar cita-citanya, dan beliau dalam keliling bersama dengan keluarga berencana, juga dengan siapa diganti oleh, didampingi oleh Wakil Presiden sekarang, itu kita sangat akrab dan melihat masyarakat bahwa banyak yang diuntungkan dengan pembangunan yang ditahapkan oleh Pak Harto, tetapi banyak juga yang ketinggalan, artinya tidak ikut serta dalam pembangunan. Dan dengan sendirinya, simbol kita bahwa kita itu Bhinneka Tunggal Ika tidak seluruhnya bisa ditangkap karena ada yang merasa disisihkan atau tersisihkan atau tidak diajak, atau kemudian ketinggalan. Nah, itu yang kemudian mendasari pikiran-pikiran baru agar supaya budaya kebersamaan yang kemudian dirajut oleh Gus Dur menjadi kemajemukan bangsa itu ditampung di dalam tema-tema pembangunan yang kemudian dilaksanakan oleh Gus Dur. Sayang, waktunya cuma pendek, sehingga dengan sendirinya hasil dari merajutnya Gus Dur dengan kebinekaan Tunggal Ika itu belum seluruhnya seluruhnya terwujud, tetapi nuansa untuk itu sudah mulai terpapar dan kemudian sekarang mulai dikembangkan lebih lanjut oleh pengganti-pengganti beliau. Sangat betul Mas Bambang, pada waktu Pak Harto yang diajak oleh Pak Harto adalah konglomeratnya. Tetapi banyak-banyak budaya-budaya dari nenek moyang kaum Tionghoa itu yang kemudian disisihkan. Sehingga ada rasa keterasingan dari masyarakat yang diajak. Karena masyarakat
yang diajak itu masyarakat yang mempunyai uang, mempunyai modal untuk bikin-bikin pabrik bersama-sama dengan pemerintah. Nah, kemudian keterasingan ini oleh Dutu ditangkap. Nah, kalau begitu kaum Tionghoa ini boleh juga apa itu mengadakan barongsai, mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan terasanya untuk masyarakat Tionghoa juga terasa untuk masyarakat Irian Jaya pada waktu itu. Kemudian nah, dia mereka senangnya disebut Papua, ya sudahlah dikembalikan aja ke nama Papua sehingga ada kebanggaan tersendiri. Dan sekarang ini memang belum selesai integrasi Papua, masih kadang-kadang ada timbul-timbul peristiwa-peristiwa dan sebagainya. Tapi intinya adalah bahwa kebinekaan itu ditampung dan diberikan tempat oleh Gus Dur sebagai sampai bagian yang sebenarnya cita-cita Bung Karno juga, Bhinneka Tunggal Ika, cita-citanya Pak Harto juga. Hanya kadang-kadang manusia is manusia, kadang-kadang yang dekat dulu. Jadi kalau saya diundang Mas Bambang itu ya otomatis karena udah kenal. Tapi apakah ini kemudian yang belum kenal itu diundang, itu saya nggak tahu. Ini Mas Bambang, ini termasuk apa yang disebut pertama tadi, karakter building. Jadi karakter building yang dimulai oleh Bung Karno ini belum selesai. Karakter building dalam arti kita berpikir positif. Jadi tiap-tiap presiden itu menghasilkan nuansa-nuansa tidak lengkap karena temponya cuma paling 5 tahun, paling 10 tahun, lain dengan Pak Harto sampai puluhan tahun itu lain, tapi masing-masing cuma 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dan sebagainya. Sehingga tidak lengkap pemikirannya. Bahkan pemikiran-pemikiran gemilang dari Bung Karno itu juga belum bisa lengkap, karena baru pada tingkat filosofi, baru pada tingkat apa itu gagasan-gagasan, baru pada tingkat bagaimana menata negara ini, baru kemudian dilanjutkan oleh Pak Harto. Itu malah dituduh, nah ini jelimet banget Pak Harto ini. Tapi karena Pak Harto ini mempunyai tahapan-tahapan, sebenarnya jangan dilihat tahap ke satu. Tahaplah satu, lihat tahap kedua, lihat tahap ketiga, dan seterusnya. Dan belum sampai ke tahap yang disebut sebagai menghasilkan satu momentum tertentu, sudah di rejoki dan kemudian direvolusi seperti kembali pada titik nol lagi dengan pemerintahan yang demokrasinya rada luar biasa ini. Nah, ini dengan sendirinya kebaikan-kebaikan itu sebenarnya kalau dirinci satu tersatu ada satu benang merah mulai dari zaman penjajahan sampai bagaimana founding fathers Bung Karno, Pak Harto, kemudian Pak Habibie sampai Gus Dur, sampai sekarang ini ada jalurnya. Dan kalau kita bersifat mempunyai karakter positif, ini jalur-jalur ini merupakan satu rentetan yang nantinya insya Allah akan mengantar bangsa ini menuju ke bangsa yang besar pada saat kita memperingati hari 100 tahun Indonesia Merdeka tahun 2045 nanti. Mudah-mudahan Mas Bambang masih. Nah, saya kira saya agak sukar untuk mencapai tahun 2045. Jangan dilihat negatifnya, lihatlah positif. Yang negatif itu biasa. Seorang pemimpin itu maunya A, tapi dibelok-belokin menjadi A kecil, A besar, dan sebagainya. Itu biasa. Jadi seorang pemimpin mesti melewati strategi-strategi tertentu yang kemudian tidak bisa langsung dapat A. Ya udahlah, A kecil dulu, kemudian agak besar, kemudian agak besar. Jadi kita harus memberi maaf kepada kelemahan-kelemahan yang pemimpin itu tidak bisa sendirian. Pemimpin itu harus merangkul sebanyak mungkin sahabat agar supaya nanti kita mencapai sesuatu yang dapat dibanggakan seluruh anak bangsa, Mas Bambang.
Riwayat Wiji Tukul dibacakan Mujianto. Sungai ini merah dulu airnya oleh genangan darah kakek nenek kami. Sungai ini berbuncah dulu oleh perlawanan disambut letusan peluru. Bangkai-bangkai mengapung hanyut di bawah arus ke hilir bangkai kakek nenek kami. Bangkai-bangkai Jepang mengambang di babat parang kakek nenek kami. Demi hutan tanah air, ibu bumi kami gagah berani. Kakek nenek kami menyerahkan riwayatnya pada batang-batang pohon sebesar 100 dekapan, pada sampah-sampah licin dari hulu ke hilir memburu dada penjajah. Bukan siapa-siapa, kakek nenek kamilah yang merebut tanah air. Tanyakan kepada yang mampu membaca, tanyakan kepada yang tak berpura-pura buta, siapa? Sekarang, saat aku berdiri di tepi sungaiku yang maha luas ini, ku saksikan hutan-hutan roboh dan kayu-kayu gelondongan berkapal-kapal itu akan diangkut kemana? Siapa punya? Riwayat kita pahit di mulut, getir di ucap, buram di mata. Akankah berhenti riwayat sampai di sini?